buka pintu ini, kalau ku dengarkan namamu, tidak ku izinkan, tidak diizinkan ku buka pintu ini kepada orang selainmu. Jadi syafaat kedua Nabi, yaitu Nabi memohon agar dibukakan pintu surga untuk para calon-calon penghuni surga. Walaupun ahli maksiat, beberapa menit sebelum meninggal dunia, dia akan melakukan amalan-amalan ahli surga. Apakah ini kezaliman? Sahabat sudah bertanya tentang ini dalam hadis yang sama. Ya Rasulullah, kalau semua kita telah ditetapkan surga dan neraka, untuk apa lagi kita beramal? Kita untuk apa berjamaah? Ujung neraka. Untuk apa sedekah? Untuk apa zakat? Untuk apa menunggu-nunggu Ramadan? Kalau memang nasib kita telah ditentukan neraka. Itu sudah ditanya. Sebelum kita kebingungan, sahabat sudah bingung dulu kan? Apa jawaban Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustaz, kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita sedang membahas tentang fadilah beriman atau menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang membahas tentang salah satu fadilahnya, yaitu dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Allah mengizinkan Nabi kita untuk memberi syafaat kepada umatnya. Dan ini ada beberapa jenis syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa model pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Karena syafaat itu harus izin Allah, bukan izin Nabi. Nabi pun meminta izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bacakan hadis, masih ada tersisa, yaitu jenis syafaat pertama dari Nabi disebut dengan syafaatul udhma, yaitu syafaat yang paling agung. Syafaatul udhma ini syafaat pertama Nabi untuk menyelesaikan huru-hara kekacauan di padang mahsyar. Ketika umat-umat dari mulai Nabi Allah yang pertama berkumpul sampai yang terakhir, semua menghadapi kebingungan apa yang harus dilakukan, bagaimana nasib mereka. Di saat itu Allah ilhamkan pada mereka untuk mencari nabi-nabinya. Di saat itulah mereka
bergerak bersama-sama untuk menjumpai Nabi Allah Adam. Lalu kemudian Nabi Musa, Nabi Nuh, lalu kemudian Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Ibrahim, seterusnya kepada Nabi Isa, dan semuanya menolak untuk memberi syafaat. Nabi Isa mengusulkan, datangilah Nabi Muhammad. Jadi ini proses pemberian syafaat pertama dari Nabi Muhammad. Kita sambung, itu kemarin pembahasan kita yang terputus, bagaimana kejadiannya. Allah telah gambarkan melalui kalam Nabi, hadis Nabi, setelah dari Nabi Isa menolak semua umat, fayatuni, mereka semua mendatangiku, kata Nabi, fayaqulun ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa khatimul anbiya, engkaulah Rasul Allah dan penutupnya para Nabi. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar, bahkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang belum atau yang sudah. Wa ma ishfa' lana ila rabbika, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berikanlah kami syafaatmu. Lihatlah, ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagna, tidakkah engkau melihat kesusahan kami hari ini? Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami, nasib kami hari ini? Fantalaqa, ketika Nabi mendapatkan laporan itu dari semua umat, kemudian Nabi fa'ati tahtal arsh, Nabi berangkat menuju ke bawah arsh. Fa'aqa'u sajidan, lalu di bawah arsh aku bersujud, kata Nabi. Aku bersujud li Rabbi, kepada Tuhanku. Summa yaftahu Allah alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni sana alayh. Lalu Allah ilhamkan aku untuk memuji-mujinya lebih dahulu dengan berbagai kalimat pujian. Lam yaftahu li ahadin qabli, dan puji-pujian itu tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang sebelumku. Kita kan banyak dapat kalimah-kalimah puji-pujian yang diajarkan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tahlil, tahmid, fauqalah, la hawla wa la quwata illa billah, subhana rabbil arshil azim, dan seterusnya. Banyak sekali yang kita diajarkan. Nah, ketika Nabi Muhammad memohon izin kepada Allah, beliau diilhamkan oleh Allah, pujilah Allah dulu. Jadi ketika sujud itu, Nabi diilhamkan dengan kalimah-kalimah yang belum pernah diajarkan kepada seorang pun sebelum itu. Jadi zikirnya zikir yang berbeda, khusus untuk Nabi di saat itu. Jadi mau meminta sama Allah saja, Nabi Muhammad disuruh sebut nama Allah dulu. Begitu adab kita memohon kepada Allah. Berzikir pun begitu, adabnya puji dulu Allah. Bukan bersalawat dulu kepada Nabi baru puji Allah. Ini ada yang membiasakan bersalawat dulu baru memuji Allah. Padahal Nabi saja disuruh puji Allah dulu, baru engkau minta. Jadi jangan dibiasakan seakan-akan Nabi Muhammad melebihi kekuasaan Allah. Seharusnya setelah astaghfirullahaladzim, Allahumma antas salam, bukan Allahumma salli ala Muhammad. Yang astaghfirullahaladzim itu istighfar namanya. Allahumma antas salam, antas salam itu untuk siapa? Anta itu untuk Nabi atau untuk Allah? Untuk Allah. Engkaulah yang maha memberi keselamatan. Jadi bukan salawat dulu baru Allahumma antas salam. Walaupun kita mencintai Nabi, janganlah sampai menghilangkan kenyataan bahwa Nabi itu utusan Allah.
Jadi dalam urutan zikir Nabi ajarkan, Nabi mengajarkan puji dulu Allah. Dalam hadis ini Nabi pun sebelum meminta kata Allah, pujilah dulu, dan kalimatnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian summa yuqal. Setelah Nabi memuji-muji Allah dengan kalimat yang belum pernah diajarkan kepada selain Nabi Muhammad, lalu Allah berkata, "Ya Muhammad." Lama sekali Nabi bersujud, Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu. Sal tu'ta. Mintalah sesuatu, pasti engkau diberi. Nah, di situ Allah mulai menjawab sujudnya Nabi. Mintalah, engkau diberi. Isfa' tusfa'. Kalau engkau memberi, ingin memberi syafaat, maka aku berikan izin memberi syafaat. Artinya bersyafaatlah, berilah syafaat. Engkau ku izinkan memberi syafaat. Jadi syafaat itu keluarnya dari izin Allah SWT. Fa'arfa'u ra'si, lalu ku angkatlah kepalaku. Fa'akulu ya Rabbi ummati, ummati, lalu aku berkata kepada Allah, ya Allah umatku, umatku. Artinya tolonglah umatku, tolonglah umatku. Itu permintaan Nabi. Nabi tidak mengucapkan istriku, istriku, anakku, anakku. Nabi tidak mengatakan keluargaku, keluargaku. Itu nanti. Nabi malah untuk keluarganya nanti. Yang dia minta pertama adalah umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bagaimana nasib umatku ya Allah? Ini permintaan Nabi pertama. Fayuqalu ya Muhammad, lalu Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhilil jannah min ummatika, masukkanlah ke surga umatmu, man la hisaba alaihi, yang umat yang tidak perlu dihisab, masukkanlah ke surga umat yang tidak perlu dihisab dari umatmu, min babil aiman min abwabil jannah, masukkan dari pintu yang kanan, masukkan dari pintu surga yang kanan. Jadi kita umat Muhammad yang tidak ada hisabnya itu diberi izin kepada Nabi Muhammad, masukkan ke sebelah pintu yang kanan. Wahum syuraka'un nas fi ma siwa zalik min al abwab, sedangkan umat-umat lain itu mereka nanti masuk dari pintu yang lain. Umatmu Muhammad, terutama yang tidak ada hisabnya, masukkan ke pintu yang kanan. Umat-umat lain yang akan masuk surga nanti masuk pintu yang lain. Begitu kemuliaan Allah beri. Walladzi nafsu Muhammadun biyadihi inna ma bainal misra'ain min masari'al jannah lakama baina Makkah wa Hajar wa kama baina Makkah wa Busra. Kata Nabi, demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jarak antara pintu surga, jarak antara satu pintu surga dengan pintu yang lain itu pintunya saja jaraknya antara Mekah dengan Hajar, atau antara kota Mekah, Bakkah dulu tempat kelahiran Ismail itu, dengan Hajar, maksudnya iaitu dengan Hajarul Aswad, atau kama baina Makkah wa Busra, atau jaraknya antara Makkah dengan kota Basrah. Basrah itu di mana? Di Iraq ya. Jadi jarak pintu surga itu, itu antara kota Makkah dengan kota Basrah. Ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kita tadi lihat dulu Nabi Muhammad lah yang ternyata bertindak pertama sekali di Padang Mahsyar untuk melepaskan kebingungan umat. Dan ini pertolongan yang Allah beri pertama, karena di waktu itu ketika kita bangkit dari Padang Mahsyar, kita kan dalam keadaan berdiri telanjang, tidak bersandal, tidak berkhitan, itu tidak tahu melakukan apa. Jadi hari huru-hara, tidak tahu melakukan apa. Bangkit sesuai dengan amal masing-masing.
yang kafir kepala ke bawah, yang pemakan riba bangkit seperti orang-orang yang kesurupan syaitan, yang ahli maksiat, yang kahwin dua tapi tidak adil, itu bahunya mereng. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar, bahunya mereng. Maka kalau ada yang bahu mereng sekarang, segera taubat. Tapi enggak semua bahu yang mereng kahwin dua kan masalahnya. Ada yang setruk. Macam-macam. Berdiri di situ, berdiri di padang mahsyar yang maha luas itu, tidak tahu melakukan apa. Jadi bingung kapan dimulai persidangan. Ini kapan ni? Kayak seperti kita itu menunggu-nunggu jadual sidang. Dalam penjara enggak dikeluar-keluarkan. Jadual sidang enggak sampai-sampai, sudah hampir setahun. Bingung. Ini apa ini? Apa yang harus kita lakukan? Begitulah keadaan umat. Makanya syafaat dari Nabi Muhammad pertama ini itu syafaat untuk semua umat. Untuk apa? Untuk memohon semoga memohon agar Allah segera memulai sidang. Segera memulai persidangan. Jadi disitulah semua umat menyadari bahwa Nabi Muhammad yang bisa memohon untuk segera dimulai persidangan. Lalu kemudian kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, di situ nanti Allah menyebutkan tentang bagaimana memulainya persidangan di padang mahsyar. Jadi setelah Nabi Muhammad sujud mohon, setelah itu dimulailah sidang. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 69, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Setelah dikabulkan permintaan Nabi untuk memulai itu, maka tiba-tiba padang mahsyar bercahaya dengan cahaya yang terang benderang, keluar dari cahaya Rabb, cahaya Tuhan, iaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di situ mulailah terang benderang padang mahsyar. Wa wudi'al kitab, lalu mulailah kitab dibagi-bagikan. Kitab amal kita mulai dibagi-bagikan, yang diberi dari sebelah kanannya tanda-tanda selamat, yang diberi dari belakang punggungnya tanda-tanda kehancuran. Setelah itu waji'a bin nabiyyin wasyuhada, didatangkanlah semua para nabi, lalu didatangkanlah semua para saksi. Wa qudiya bainahum, dimulailah persidangan itu bilhaq, dengan kebenaran yang datang dari Allah. Wa hum la yudlamun, dan tidak satu pun di antara hamba Allah yang didalimi oleh Allah. Di situ mulainya. Jadi tiba-tiba datang cahaya Allah terang benderang padang mahsyar, didatangkanlah para nabi, didatangkanlah para saksi, artinya semua yang berhubungan dengan amal kita. Nanti Al-Quran datang, surat Al-Baqarah datang, surat Ali Imran datang, puasa kita datang, salat kita datang, orang-orang miskin yang pernah kita bantu datang, didatangkan semua, semua datangkan, dipersiapkan. Jadi di situ sebagaikan hari ini persidangan, disiapkan semua berkas perkara. Setelah itu wa qudiya bainahum, mulailah Allah menyelesaikan sidang itu. Dan tidak satu pun dizalimi oleh Allah. Maksudnya yang neraka bukan kerana Allah, tapi engkau memilih neraka. Yang surga juga bukan kerana Allah menginginkan dia langsung masuk surga, tapi kerana dia sendiri berjuang untuk masuk surga. Jadi bagaimana dengan hadis yang menyatakan seorang yang telah ditetapkan neraka, kalau dia memang jatahnya neraka, maka sedetik atau beberapa menit sebelum kematiannya dia akan beramal dengan amalan ahli neraka, walaupun sebelumnya dia akan beramal dengan amalan ahli surga. Begitu juga sebaliknya, yang tetapkan surga maka dia tetap akan surga, walaupun ahli maksiat beberapa menit sebelum meninggal dunia dia akan melakukan amalan-amalan ahli surga. Apakah ini kezaliman? Sahabat sudah bertanya tentang ini dalam hadis yang sama. Ya Rasulullah, kalau semua kita telah ditetapkan surga dan neraka, untuk apa lagi kita beramal? Untuk apa lagi? Ini kalau neraka kita, untuk apa berjamaah? Ujung neraka.
Untuk apa sedekah? Untuk apa zakat? Untuk apa menunggu-nunggu Ramadan? Kalau memang nasib kita telah ditentukan neraka. Itu sudah ditanya. Sebelum kita kebingungan, sahabat sudah bingung dulu. Apa jawaban Nabi? Teruslah beramal. Dengan amalmu, engkau tahu nasibmu, engkau tahu takdirmu. Ternyata, yang memutuskan surga dan neraka adalah kita. Allah hanya memberi hak kita untuk berfikir dan berikhtiar. Kalau kita masuk surga, maka kita akan berjuang untuk mendapatkan surga. Orang-orang yang tidak solat hari ini, mereka berjuang untuk membuka pintu neraka. Allah sudah beri izin, silakan pilih. Makanya Allah katakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin," barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan dibalas. Yang kejahatan, dia akan dibalas. Kalau sudah ditetapkan, Allah tidak akan mengatakan itu. Lalu Allah katakan, penghuni surga itu adalah alladzina amanu wa amilus salihat, yang beriman, beramal saleh. Kalau sudah ditetapkan neraka, untuk apa Allah genjot semangat kita untuk beramal saleh? Makanya jangan putus asa dengan rahmat Allah. Wala tai'asu min rawhillah. Jangan engkau putus asa dengan rahmat Allah. Kita tetap kita yang menentukan. Azan berbunyi, kita diberi pilihan salat atau tidak. Yang milih salat, berarti dia telah meretas takdirnya sendiri untuk masuk surga. Dia terobos untuk menuju ke surga. Maka kan Allah mengatakan berulang-ulang, wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau mendapatkan ampunan Allah dan surga. Disuruh kejar surga. Dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah engkau untuk masuk dalam kebaikan. Berarti disuruh kejar surga. Nah, makanya jangan sampai kita ditipu oleh logika sendiri sehingga kita meninggalkan amal saleh karena merasa sudah dijamin antara surga dan neraka. Begitu keadaan setelah Nabi bersujud. Nanti dalam ayat yang lain, Al-Fajr 22, Allah mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu itu Allah dan semua malaikat akan datang di padang mahsyar itu dalam keadaan saffan saffa. Semua malaikat berbaris-baris. Itu sudah mulai itu. Didatangkan semua yang berhubungan dengan persidangan. Lalu kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 210, Allah mengatakan hal yanduruna illa ayatiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal am wa ila Allahi turja'ul umur. Apa kata Allah? Tidak ada di antara mereka, yaitu orang-orang kafir yang dimaksud, menunggu-nunggu kecuali datangnya azab dari Allah, dan Allah bersama malaikat datang, sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Dan kepada Allah lah semua perkara dikembalikan. Dan ini banyak ayat-ayat yang menyatakan awal-awal akan terjadinya proses sidang di padang mahsyar. Kapan dimulai? Ketika Nabi telah menghadap Allah di bawah arasy-Nya. Nah, ini syafaat Nabi yang pertama. Nah, di situ selesailah kegaduhan umat. Sudah ada kejelasan. Berarti sidang sudah dimulai. Namun bagi orang kafir, orang ahli maksiat, sidang itu menjadi pintu pertama mereka di padang mahsyar untuk menambah rasa takut mereka. Sedangkan kita orang beriman, kita lega hati, akhirnya datang juga persidangan untuk membuat kita cepat masuk ke surga. Orang beriman itu kan berharap-harap bertemu Allah. Orang yang kurang imannya berharap-harap supaya tidak bertemu Allah, karena mereka tahu mereka akan diazab oleh Allah. Nah, itu syafaat dari Nabi. Kemudian syafaat yang kedua di padang mahsyar nanti, yaitu Nabi meminta kepada Allah untuk dibukakan pintu surga kepada para calon penghuni surga. Itu Nabi juga tu. Nabi Muhammad juga yang minta. Dasarkan hadis, ada beberapa hadis, salah satunya hadis riwayat Muslim, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah. Akulah orang yang akan mendatangi pintu surga yaumal qiyamah, di hari kiamat. Fa astaftihu, aku memohon untuk dibuka. Fayaqulul khazin, lalu malaikat penjaga pintu surga berkata, man anta, siapa engkau? Maksudnya Nabi mengetuk, mengucapkan salam. Malaikat dari dalam bertanya, siapa di luar? Faqul, lalu aku berkata, Muhammad, aku Muhammad. Fayaqul, lalu malaikat itu menjawab, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Wahai Nabi, wahai Muhammad, aku diperintahkan Allah untuk membuka pintu ini kalau ku dengarkan namamu. Tidak ku izinkan, tidak diizinkan ku buka pintu ini kepada orang selainmu. Jadi syafaat kedua Nabi, yaitu Nabi memohon agar dibukakan pintu surga untuk para calon-calon penghuni surga. Lalu syafaat ketiga Nabi, Nabi diizinkan untuk memasukkan umat Muhammad yang tidak ada hisab lebih dahulu masuk surga. Ini tadi yang sambungan kita baca tadi, Pak. Setelah Nabi Muhammad mengucapkan ummati, ummati, bagaimana umatku ya Allah, tolonglah umatku ya Allah. Di situ kan Allah mengatakan adkhil min ummatika man la hisab. Masukkan ke dalam surga sekarang Muhammad orang-orang dari umatmu yang tidak perlu dihisab. Yang tidak perlu dihisab. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan hadis tadi dengan mengatakan, itu yang kelompok pertama yang tidak dihisab itu, itu kelompok bukan yang 70 ribu yang kita bacakan beberapa pertemuan sebelumnya, ya, Pak. Bukan kelompok yang 70 ribu yang setiap satu orang mereka, ada dua hadis, ada yang mengatakan setiap satu orang mereka memegang 70 ribu yang lain, ada yang mengatakan setiap 1000 orang memegang 70 ribu yang lain. Ada dua keterangan masalah itu. Yang amalan mereka yaitu tidak pernah meru'yah dan tidak pernah minta diru'yah, lalu kemudian tidak pernah khurafat, tidak ada sifat percaya pada khurafat dan takhayul, atau tidak bertatayur. Dan yang sifat yang ketiga, mereka hidup bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang jumlahnya 4,900,000,000 orang. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu bukan kelompok itu. Itu kelompok itu masuk surga bukan kerana syafaat, tapi kerana tiga amalan tadi. Akidahnya kuat sekali. Jadi tidak pernah menggantungkan kesembuhan pada manusia. Bahkan kalau enggak sembuh pun dia terima. Dia terima takdir Allah. Kan seperti yang sudah kita jelaskan panjang lebar itu, seorang perempuan kan datang kepada Nabi. Dia punya penyakit ayan, sawan manok saya. Ayan itu kalau kambuh menggelepar-gelepar. Kan dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya sembuh. Apa kata Rasulullah? Aku akan mendoakanmu, tapi kalau engkau sabar di atas penyakitmu ini, engkau kujamin surga. Pilih yang mana? Perempuan itu mengatakan, aku pilih surga saja. Jangan doakan aku untuk sembuh. Biarkan aku terus sakit. Jadi dia memohon, biarkan aku sakit. Aku mohon surga saja. Tidak usah doakan sembuh. Di situ, Nabi akhirnya memberikan dia jaminan surga. Mereka yang bersabar di atas ketentuan Allah, enggak sembuh-sembuh. Tapi sabarnya karena Allah, bukan sabar karena dokter yang mengatakan tenang, enggak apa-apa. Kalau bapak meninggal, istri bapak saya yang pelihara nanti. Oh, bukan karena itu, anak bapak saya yang beri beasiswa, bukan karena itu, karena Allah. Dia sabarnya karena Allah. Namun perempuan itu dengan imannya, di ujung hadis dia kembali mengatakan, ya Rasulullah, walaupun aku memilih untuk sakit, tapi aku mohon jugalah sedikit doa. Apa doanya? Dia minta, kalau aku sedang kambuh, mintalah kepada Allah agar
auratku tidak terbuka. Udah sakit pun masih minta aurat tidak terbuka. Perempuan hari ini enggak sakit-sakit, aurat dibuka-buka. Na'udzubillah. Itu salah satu apa, Pak? Bukti dia menyerahkan diri bulat-bulat sama Allah. Mau sembuh, mau tidak, saya terima. Itu urusan akidah itu. Kemudian tidak ada khurafat dan takhayul. Hidup selalu tawakal pada Allah. Nah, Ibnu Hajar mengatakan, bukan kelompok itu yang diberi syafaat. Karena kelompok itu masuk surga bukan karena syafaat Nabi. Karena amalan mereka yang tiga itu. Sifat akidah murni mereka yang tiga itu. Yang ini siapa? Wallahu alam, tidak dijelaskan dalam hadis berikutnya, tapi Nabi diberi izin memberi rekomendasi kelompok pertama masuk surga tanpa hisab. Ada beberapa keterangan, wallahu alam, di antara orang yang masuk surga tanpa hisab selain yang 70 ribu kali 70 ribu itu, mereka yang hidupnya penuh dengan kesabaran. Karena ada keterangan dari ayat Allah yang menyebutkan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang hidupnya sabar sekali, maka Allah penuhkan pahalanya tanpa hisab. Tidak ada hisab. Jadi bagi Allah orang yang hidup sabar itu itu tidak dihitung lagi pahalanya. Maksud tanpa hisab dia langsung lempang ke surga. Hidup morat-marit, miskin, tapi tetap dekat dengan Allah. Dikhianati, ditipu, tapi tetap dekat dengan Allah. Dia sabar menghadapinya. Ini hal-hal begini, ternyata itu ada pandangan mereka kelompok pertama yang meninggal dalam keadaan sabar. Meninggal dalam keadaan sabar. Yang kedua, kelompok orang-orang yang sabar di bawah pedang-pedang musuh. Jadi ada hadis Nabi menyebutkan orang syahid itu langsung surga. Orang-orang yang syahid langsung surga, tidak ada hisab. Ditanya oleh sahabat, kenapa orang syahid tidak ada hisabnya? Orang yang mati di medan perang membela agama tidak ada hisabnya. Apa kata Rasulullah? Mereka sudah cukup hisab mereka ketika mereka melihat kilatan pedang dari musuh-musuh yang menebas leher dan menusuk dada mereka. Dulu kan perangnya ngeri, Pak. Kan perangnya berhadapan. Pedang di depan kepala kita. Kalau baca sejarah perang para sahabat, itu pulang kadang-kadang enggak lengkap badan. Ja'far ada yang perang Mu'tah yang tiga panglima perang itu, Pak, terputus tangannya satu-satu. Kan dia pegang bendera dengan tangan kanan, diputuskan, dipegang dengan tangan kiri, diputuskan, lalu digenggam dengan kedua bahunya, dia genggam dengan kedua lengan yang masih ada, digigit dengan mulutnya, ditusuk, mati, belum bendera jatuh, disambut oleh Abdullah bin Rawahah. Dia juga begitu. Sampai Ja'far bin Abi Talib, kalau saya tidak salah, panglima yang pertama pegang itu, kan meninggal, tidak ada tangan. Tidak ada tangannya, lengan enggak ada. Sampai Nabi ketika melihat jenazahnya, Nabi mengatakan, dia telah diberi sayap oleh Allah untuk terbang ke surga. Coba baca sejarahnya itu. Tiga panglima langsung mati dalam keadaan enggak lengkap badan. Itu dulu mengerikan, Pak. Sekarang kan perangnya sembunyi di balik pohon. Nanti sembunyi lagi di balik mobil, kan? Bertuh ban mobil, baru nampak kita. Nah, lari lagi. Ada yang sambil lari-lari tembak dua kali. Ada yang tembak enggak lihat-lihat orang, Pak. Entah siapa ditembak, tembaklah begitu, kan. Itu kan begitu sekarang, Pak. Nanti pakai apa? Dakron, apa dakron? Apa nanti yang katuhun anjingan. Nah, pokoknya silikon dah apalah begitu, kan. Lupa saya namanya. Itu kan dari jauh dipantau kalau macam dulu tidak berada hadapan. Makanya kilatan pedang kata Nabi dah cukup untuk membuat mereka harus bersabar betul, tidak lari dari medan perang. Nah, ini bisa jadi mereka lah yang dimaksud para syuhada dan orang-orang yang hidup dengan penuh kesabaran. Termasuk yang sakit enggak sembuh-sembuh itu insya-Allah dapat sabar memuji-muji Allah, sedang stroke puji Allah, puji terus Allah. Tidak ada seuzannya kepada Allah. Tidak ada. Inilah
orang yang kemungkinan dimaksud dengan masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian yang keempat, lima. Baik, satu lagi Bapak. Ini semua syafaat, ada beberapa syafaat khusus dari Nabi. Syafaat keempat dari Nabi iaitu syafaat untuk menambah derajat orang-orang yang sudah masuk surga. Jadi ini ada umat Muhammad yang sudah masuk surga. Nabi diizinkan memberi syafaat untuk menaikkan derajat mereka dalam surga. Berdasarkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ana awwalu syafi' fil jannah, akulah orang pertama yang diberi izin untuk memberi syafaat di dalam surga. Ternyata dalam surga pun Nabi masih beri syafaat. Lam yasduqin nabi minal anbiya. Di saat nabi-nabi lain tidak diberi, tidak dipercayakan, bukan tidak dipercaya, maksud nabi tidak baik. Nabi lain tidak diberi rekomendasi oleh Allah sebagaimana masuddiqtu, sebagaimana aku diberi kepercayaan untuk memberi syafaat. Lalu kemudian ma yusaddiquhum min ummatihi illa rajulun wahid. Dan akulah nabi yang diimani oleh semua umat. Di saat ada nabi lain yang diimani oleh hanya satu orang saja. Maksudnya, akulah nabi yang paling banyak umat yang beriman kepadaku. Di saat nabi-nabi lain ada yang beriman hanya ke satu orang saja kepadanya. Nah, perawi hadis dan pensyarah hadis, pensyarah hadis, ini hadis riwayat Muslim, maka Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan hadis ini yang dimaksud adalah Nabi diberi izin untuk memberi syafaat kepada penduduk surga. Kenapa penduduk surga perlu syafaat? Bukankah mereka sudah dapatkan surga? Ternyata bukan untuk membuat kebahagiaan, tapi menambah kebahagiaan. Surga itu kan ada levelnya. Nabi sendiri mengatakan posisinya berbeda. Surga itu kan ada yang posisi di tengah, ada yang di samping, di samping-samping, pinggiran. Ada yang di atas. Ketika disebutkan di atas, para sahabat bertanya, siapa penghuni yang di atas sana ya Rasulullah? Apakah semuanya para nabi? Kata Rasulullah, tidak. Bukan hanya para nabi. Surga yang paling tinggi itu juga dihuni oleh ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Karena yang paling banyak memasukkan surga adalah sifat taqwa Allah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa dan berakhlak. Lalu sahabat bertanya juga di awal hadis tadi, bagaimana jarak dari penduduk dari surga bawah untuk melihat keadaan surga atas? Kata Nabi, seperti engkau melihat bintang-bintang hari ini. Jadi yang surga di bawah tu melihat ke surga atas seperti kita hari ini melihat bintang. Jadi kompleks surga atas itu ya termasuk surga Firdaus. Nah, Nabi pernah berkata, kalau engkau berdoa, kalau engkau meminta dalam doamu, mintalah surga Firdaus. Ini menunjukkan ketinggian surga Firdaus. Semua surga itu indah. Tidak ada yang tidak indah. Jadi bukan seperti rumah kos, berapa bayar mahal di situ lebih indah, enggak. Semua indah. Tapi Nabi memberi syafaat untuk yang orang-orang yang berada di surga-surga yang sudah indah, diberi kenikmatan yang lebih indah, yaitu tinggal bersama para nabi di surga Firdaus. Inilah syafaat yang diberi Nabi kepada para penduduk yang sudah, umat Muhammad yang sudah masuk surga. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari level keempat ini Nabi sampai berjuang agar umat sebetul-betulnya bahagia. Makanya habis azan, kalau mau dapat syafaat yang menaikkan ini, itu baca doa yang lengkap. Karena Nabi pernah berkata, barang siapa yang setelah azan
Jadi nyaut dulu azannya, nyaut dulu kalimat azan sahut. Lalu kemudian setelah azan dia bersalawat, lalu dia membaca doa wasilah. Ya, dia baca doa wasilah, Allahumma rabbah zid da'wati tamma dan seterusnya. Lalu dia tutup dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya atau wa rasulah. Di ujung hadis itu Rasulullah mengatakan faqad ahallat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang baca ini ku halalkan syafaatku untuknya di hari kiamat. Makanya bacalah dengan baik doa setelah azan. Itu salah satu caranya. Kita sambung insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.